Halo bosku, di setiap video yang admin upload, di sana admin mengadakan giveaway. Jadi teman-teman, syaratnya gampang aja untuk kalian yang mau ikutan. Caranya cukup klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, lalu tekan loncengnya, dan jangan lupa di like juga videonya. Jadi jangan lupa juga teman-teman tuh gabung di channel Telegram admin yang ada di bawah video untuk mendapatkan update seputar cryptocurrency dan garapan-garapan legit yang lainnya gitu. Dan kalian juga jangan lupa untuk follow Instagram admin yang ada di deskripsi. Silahkan kalian klik semua di sana. Di sana sudah admin sediakan, tinggal kalian klik aja. Semoga bermanfaat. Halo bosku, jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ite Wahyu. Di sini ada notifikasi, coba kita baca ya. Selamat datang di voucher TOSI. Semua klaim voucher dibayar dalam voucher TOSI. Satu voucher TOSI selalu bernilai 0,01 US dollar dan Anda dapat memilih dari 13 koin untuk ditarik. Penarikan minimal adalah 1 voucher TOSI atau sekitar 0,01 US dollar. Anda dapat menarik langsung ke voucher P, tidak ada pop up atau iklan yang mengganggu. Artinya di sini webnya agak kurang ya untuk iklannya. Bot, script dan claim otomatis tidak diizinkan. Beberapa akun tidak diperbolehkan. Artinya satu IP address atau satu HP itu minimal atau maksimal satu akun. Jangan menyalahgunakan keran atau pouchet. Selanjutnya di sini kita bisa lihat untuk pengguna terdaftar. Wow, lumayan nah. Ini web sudah legit parah, sudah lama, sudah anti scam kayaknya ya karena sudah sangat lama. Pengguna yang sudah terdaftar di sini yaitu sekitar 63.224 user dan penarikan yang sudah berhasil diklaim atau dikonfirmasi sekitar 175.060 ya. Selanjutnya di sini untuk US dollarnya, penarikannya sudah mencapai 8.036 US dollar dan untuk hari online-nya yaitu sudah 211 hari. Hampir satu tahunan ya untuk webnya. Artinya web ini sudah lama parah. Dan di sini koin yang didukung sangat banyak ya. Untuk koinnya ada BCH, BNB, BTC, DAS, DGB, Doge, ETH, Payora, LTC, Solana, TRX, USDT dan Zcash. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan utamanya di sini, alangkah baiknya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini supaya mensupport channel admin ini dengan cara tekan like, komen dan subscribe sebagai dukungan teman-teman supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi langsung saja kita ke dalam pembahasan utamanya. Let's go. Oke bosku, kita kembali di sini untuk membahas webnya bernama pouchetosi.com. Nah, untuk tahap melakukan pendaftarannya sangat gampang di sini. Teman-teman tinggal bisa scroll ke bawah atau bisa tekan garis tiga yang ada di pojok kanan ya. Kita contohkan aja scroll ke bawah lalu teman-teman tekan daftar. Nah, setelah menekan daftar, kita tinggal masukkan aja email, username, password, konfirmasi password, tekan aku manusia dan teman-teman tekan register ya. Nah, di sini setelah berhasil melakukan pendaftaran, nanti tampilan awal webnya itu akan seperti ini. Selanjutnya untuk pengguna baru, nanti teman-teman tinggal konfirmasi email address ya. Selanjutnya kita scroll-scroll ke bawah, bisa lihat-lihat koin-koin yang tersedia di sini sangat banyak sekali ya. Ada BCH, BNB, BTC, DAS, Doge, DGB, ETH, Payora, LTC, Solana, TRX, USDT dan Zcash ya teman-teman. Oke, untuk misi yang tersedia di sini, caranya nanti teman-teman tinggal tekan aja garis tiga yang ada pada pojok kiri atas ini. Lalu teman-teman bisa lihat menu-menu yang tersedia, ada menu pouchet, auto pouchet, PTC, lotre, task overworld dan achievement. Ada juga di sini nanti misi more size ya, atau kunjungi website. Oke, untuk itu kita bahas satu persatu untuk misi yang tersedia di dalam website ini, mulai dari misi keran atau misi pamungkasnya yaitu pouchet. Kita buka aja untuk misi pouchetnya. Nah, untuk status misi pouchet ini sudah ready dengan jangkauan waktu 1 kali klaim 15 menit. Per 1 klaim kita dapatkan 0,05 pouchetosi ya. Dan setiap hari kita bisa klaim hingga 25 kali ya teman-teman. Caranya nanti di sini kita tinggal isi aja untuk antibotnya 896, lalu teman-teman tekan aku book manusia, kita pilih semua pesawat terbang, memeriksa, lalu kita claim.
Nah, di sini kita sudah berhasil mendapatkan 0,05 pouch cetosi has been added to your balance. Artinya kita sudah berhasil mendapatkan 0,05 pouch cetosi ya. Kita tinggal oke aja. Selanjutnya misi yang kedua di sini yaitu misi auto pouchet. Untuk menggerakkan misi auto pouchet ini, kita terlebih dahulu harus memiliki energi. Yang dimana energi tersebut kita bisa dapatkan dengan dua cara. Yang pertama itu dari misi achievement, dan yang kedua itu dari misi apa yang enggak ada ya di sini untuk misi shortlinknya. Intinya di sini nanti achievement aja. Coba kita cek misi yang lain-lain ya, apakah ada juga menyediakan energi ya. Nah, di sini juga nanti teman-teman bisa bermain lotre, ada juga misi tas ya. Coba kita buka untuk misi tasnya. Nah, ini ada misi tas ya, teman-teman bisa selesaikan aja. Yang pertama, registrasi on staff with your role. Kita terjemahkan ya. Penawaran pasak 1, daftar di stack dengan link kami di bawah ini. Taruhkan taruhan setidaknya $10 dalam mata uang kripto apapun. Kirimkan nama pengguna stake Anda untuk menyelesaikan tugas dan dapatkan hadiah plus tip di stake. Daftar, kirim bukti Anda hanya setelah Anda. Di sini ada beberapa misi, teman-teman bisa selesaikan aja semua misi yang tersedia di sini ya. Oke, kita lanjut lagi ke dalam misi dinding penawaran atau upper wall ya. Ternyata misi ini tersedia nanti di level 5. Selanjutnya di sini nanti teman-teman bisa bermain prestasi dan lebih banyak situs. Coba kita lihat di prestasi. Ini ya untuk achievement-nya. Achievement ini atau misi tugas ini tersedia nanti atau misi bonus ya. Achievement yang pertama di sini, complete 1 pouchet climb, nanti kita dapatkan 0,01 pouchet tosi dan 1 energi. Dan di sini kita sudah selesaikan tadi 1 pouchet ya, dan kita tinggal climb aja. Oke, sudah berhasil mengklaim dan mendapatkan lagi 0,01 pocetasi. Kita tinggal oke, dan enaknya lagi tadi kita dapatkan sekitar 1 energi, yang dimana energi ini nanti kita bisa gunakan untuk bermain di auto pocet. Tapi sayang di sini untuk bermain di auto pocet kita harus memiliki setidaknya 5 hingga 10 energi ya, baru kita dapatkan 1 energi yang kita dapatkan tadi dari misi achievement. Yang kedua di sini dari misi achievement yaitu 10 pocket climb, 5 pocket climb, 25 pocket climb, 1 PTC ADS, 5 PTC ADS, dan begitu seterusnya. Di sini yang terbesar membeli 25 lotre tiket ya. Oke, kita lanjut ke dalam misi yang lain. Tadi kan achievement, coba kita bahas yang ini ya, yang PTC atau pay to click. Coba kita buka misi PTC atau pay to click-nya. Nah, untuk misi PTC atau pay to click-nya tersedia di sini sekitar 31 ADC Payball. Dengan per 1 kali klaim kita dapatkan 0,5 pocet tosi ya. Oke, kita scroll ke bawah, kita cari mau mengerjakan misi yang mana. Nantinya teman-teman tinggal tekan go aja ya, go ini bisa diselesaikan. Caranya di sini nanti teman-teman bisa lihat ini ya, pocetosi dan second. Nanti kita akan dapatkan 0,05 pocetosi dalam waktu tunggu 10 detik. Yang kedua juga sama, 0,05 pocetosi dengan waktu 10 detik dan begitu seterusnya. Di sini ada yang lebih kecil, kita dapatkan 0,025 pocetosi dengan waktu 10 detik juga dan begitu seterusnya ya. Oke, kita contohkan yang pertama. Di sini misi stack dengan 0,05 pocetosi dengan waktu tunggu 10 second. Caranya di sini kita tinggal tekan go aja. Nanti di pojok kiri atas ini ada timer atau waktu, kita tinggal tunggu aja dengan waktu 10 detik ya. Oke, kita tunggu, 3, 2, 1, selesai. Nah, setelah selesai maka secara otomatis kita diarahkan untuk mengisi verifikasinya ya. Silahkan klik setiap gambar yang berisi kereta api, kita tinggal pilih kereta api. Lalu kita memeriksa verifikasi. Nah, kita tunggu ya. Nah, setelah kayak gini bisa kita kembali lagi ke dalam web pocetosi tadi, dan di sini nice ya, kita dapatkan 0,05 pocetosi has been added to your balance. Kita tinggal oke aja. Selanjutnya di sini misinya sudah selesai ya. Ada juga misi more site atau lebih banyak situs. Coba kita buka ya more site-nya. Nah, di sini ada beberapa situs yang nanti teman-teman bisa garap secara gratis. Yang pertama di sini ada private coin, coin tiply, fire pocet, pocet crypto, stick cop, alt hop dan altcoin. Di sini ada misi gamenya yaitu stake, BC game, bit quarry, bit seller, world bet, bit pass, crypto games, BCH game, casino, torch,
dan masih banyak sekali misi-misi gamenya. Ada misi exchange seperti Binance, Etoro, KuCoin, Steltak, Neko, dan masih banyak lagi. Crypto debit cardnya di sini miningnya ada juga Binance, Crytek, KuCoin, Stakecoin, dan BTC-nya ada Cointiply, AddBTC, BTC Click, dan PocketPay. Stakingnya ada Binance dan masih banyak lagi ya yang di sini teman-teman bisa garap web-web yang tersedia di dalam website ini. Webnya di sini rata-rata gratisan ya teman-teman. Yang terakhir di sini yaitu mengenai referral. Coba kita buka referral ya. Nah, untuk referral di sini nanti teman-teman tinggal copy aja link yang ini ya. Ini ada link teman-teman copy dan nanti teman-teman akan mendapatkan 20% pendapatan dari referral yang kita undang tersebut. Oke, yang terakhir di sini kita akan melakukan penarikan. Caranya kita masuk aja ke dalam menu dashboard, tetapi sebelumnya buat para pengguna baru nanti teman-teman tinggal tekan aja di sini ya resend untuk mengkonfirmasi email address kita. Oke, cara melakukan penarikannya sangat gampang. Di sini kita tinggal pilih salah satu koin yang tersedia di sini. Kita contohkan misalkan BTC, PocketPay, kita scroll ke bawah. Lalu di sini teman-teman bisa lihat Pocetosi kita. Untuk minimal penarikannya yaitu 1 Pocetosi. Setelah mengisi 1 Pocetosi di sini dan BTC-nya sudah tersedia, dan selanjutnya kita tinggal masukkan aja PocketPay email address atau email address dari PocketPay kita, dan yang terakhir yaitu teman-teman tinggal tekan withdraw aja, maka secara otomatis penarikan kita akan berhasil. Oke ya bosku, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga konten dan channel admin ini bermanfaat bagi teman-temanku sekalian. Jika bermanfaat, jangan lupa support channel admin ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan teman-teman supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi langsung saja kita ke penutupan terakhir dari video ini, dan akhir kata dari admin, wassalam.